Sedikit lagi akan ada gerhana matahari. Aku harus kasih tahu Aurel. Halo Aurel. Aku habis baca berita. Katanya sedikit lagi akan ada gerhana matahari. Kamu sudah tahu belum? Oh, belum ya. Ya udah, nanti aku teruskan tautan beritanya ke kamu ya. Kamu baca dulu. Nanti setelah baca, aku telepon kamu lagi. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana matahari. Oh iya, kalian tahu nggak? Ternyata banyak sekali mitos mengenai gerhana matahari. Nanti kita tanya papa ya. Kita juga cari tahu bagaimana cara mengamati gerhana matahari yang aman. Karena kalau dilihat langsung dengan mata, bahaya. Apanya sih yang bahaya? Ini loh pak, tentang gerhana matahari. Nanti papa bisa jelasinkan ke aku dan teman-teman di rumah. Bagaimana cara melihat gerhana matahari yang aman? Boleh, siap. Di numerasi, nanti kita akan belajar tentang satuan jarak dalam astronomi, yaitu satuan astronomi dan tahun cahaya. Selain itu, kita akan belajar busur, juring, dan sudut pada lingkaran. Nah, siapkan buku dan alat tulis kalian ya, teman-teman. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Papa pernah melihat gerhana matahari? Pernah. Kapan? Pada tahun 2019, gerhana matahari itu terlihat di sebagian besar wilayah Indonesia. Wah, perasaan papa gimana melihat gerhana matahari? Gerhana matahari itu sebetulnya adalah fenomena alam. Tapi kita manusia yang melihatnya merasakan kebesaran yang maha kuasa, karena memang sangat luar biasa. Aku dengar orang zaman dulu menganggap fenomena alam itu membahayakan ya, Pak? Iya, itu memang benar sekali. Gerhana matahari punya perjalanan sejarah yang cukup menarik. Pada zaman dahulu, peristiwa ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Misalnya, ketika Raja Henry I, penguasa Inggris, meninggal pada tahun 1133, terjadi gerhana matahari total selama lebih dari 4 menit. Setelah itu terjadi perebutan tahta yang membawa Inggris dalam kekacauan. Masyarakat Inggris waktu itu menganggap bahwa kegelapan gerhana itulah yang menyebabkan kematian dan kekacauan itu. Sementara di Asia, terdapat berbagai macam legenda dan mitos terkait peristiwa gerhana. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat Tiongkok bahwa gerhana matahari terjadi karena matahari dimakan oleh naga langit. Mereka pun membunyikan berbagai barang agar naga itu pergi. Di Indonesia, ada masyarakat yang percaya bahwa ibu hamil tidak boleh mengamati peristiwa gerhana karena bayi yang dilahirkannya akan cacat. Mitos ini tentunya tidak terbuktikan. Jika zaman dahulu orang takut dengan gerhana, sekarang ini
justru orang berbondong-bondong datang ke daerah yang dijelajahi gerhana. Bukan hanya ilmuwan saja yang datang untuk melakukan berbagai penelitian, tetapi masyarakat umum juga banyak yang ingin menyaksikan momen ajaib ini. Walaupun hanya berlangsung selama beberapa menit, peristiwa gerhana matahari memang sangat indah. Apalagi ketika bayangan bulan meninggalkan matahari sedikit demi sedikit dan kilauan cahaya matahari mengintip kembali di belakangnya. Keajaiban peristiwa gerhana matahari patut untuk dinikmati. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengamati gerhana matahari. Yang pertama, jangan pernah menatap gerhana matahari secara langsung dengan mata telanjang karena intensitas cahayanya dapat mengakibatkan kebutaan. Kedua, jangan memandang pantulan gerhana dengan cermin, CD, genangan air maupun air yang mengalir karena hal ini tidak mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke mata. Ketiga, jangan melakukan selfie atau swafoto saat gerhana berlangsung karena kamu mungkin saja menatap matahari tanpa sengaja saat menatap pos. Keempat, jangan memandang matahari dengan kacamata hitam. Meskipun gelap, kacamata hitam tidak menyaring sinar ultraviolet maupun inframerah yang dipancarkan. Wah, berarti kita tidak bisa mengamati gerhana matahari secara langsung ya, Pak? Iya dong, karena itu bahaya buat mata kita. Wah, aku harus kasih tahu Aurel nih. Gimana kalau kita hubungin Aurel, Pak? Biar Papa bisa sekalian jelasin ke Aurel bagaimana cara melihat gerhana matahari secara aman. Boleh. Hai Robi. Halo Aurel. Kata Papa aku, kita tidak boleh gerhana matahari secara langsung karena bisa bahaya. Oh gitu ya. Terus gimana caranya biar aman? Biar papaku jelaskan langsung ya. Pak, nih jelaskan. Halo Aurel. Halo Om. Om, gimana caranya biar kita bisa melihat gerhana matahari secara aman? Nah, cara yang aman mengamati gerhana matahari adalah dengan menggunakan kacamata khusus yang dilengkapi filter dengan tingkat kepekatan yang tinggi untuk menyaring cahaya matahari. Sebelum menggunakan kacamata filter tersebut, perlu dipastikan bahwa tidak ada goresan atau bintik pada filter yang dapat ditembus cahaya. Kondisi filter bisa diperiksa dengan cara mengamati lampu. Cara aman lainnya untuk mengamati gerhana matahari adalah dengan memproyeksikan bayangan matahari pada medium seperti kertas atau karton seperti gambar ini. Nah, Robi, Aurel, dan teman-teman yang lainnya, kalian harus benar-benar berhati-hati ya ketika melihat gerhana matahari. Akan lebih baik lagi kalau kita berkonsultasi ke orang tua atau anggota keluarga yang lainnya. Cara yang aman mengamati gerhana matahari. Oke, Pak. Teman-teman, kalian tahu nggak 2 jenis gerhana matahari? Yang pertama adalah gerhana matahari total atau disingkat GMT. Dan yang kedua adalah gerhana matahari cincin atau disingkat GMC. Nih, kita lihat tanggalnya ya. Di tanggal ini juga tertulis tanggal kejadian gerhana matahari sejak tahun 1983. Nah, cermati tabel itu ya. Jika kalian berkesempatan akan melihat gerhana matahari kelak. Kira-kira kalian akan berada di usia berapa ya? Kalau aku melihat gerhana matahari nanti di tahun 2052, berarti umurku saat itu 42 tahun. Wah, kamu pasti udah jadi ibu-ibu itu. Aurel, abis ini aku
akan bikin kacamata gerhana. Oke. Habis ini, aku akan cari juga benda apa saja yang aman untuk dijadikan alat melihat gerhana matahari. Nanti kita teleponan lagi ya. Oke, dah. Dadah. Nah, gimana kalau sekarang kita bermain acak kata? Siapa takut? Teman-teman di rumah juga ikut menebak ya. Kami kasih petunjuk kata yang dimaksud dan memberikan huruf yang kami acak. Kalian semua harus menebak dan mengatur huruf menjadi kata yang benar. Oke, Papa duluan ya. Kata pertama, huruf ini lihat di layar kaca kalian ya. Petunjuknya, bulan atau matahari gelap sebagian atau seluruhnya dilihat dari bumi atau eklips. Ah, aku tahu ini jawabannya. Teman-teman di rumah juga tahu kan? Jawabannya adalah gerhana. Betul sekali. Nah, sekarang Robby kasih pertanyaannya ya. Ini dia cakatannya. Petunjuknya adalah perputaran. Ini sih gampang. Kalau nggak salah jawabannya rotasi. Yes, 100 buat Papa. Sekarang giliran Papa ya. Oke. Ini acak katanya. Petunjuknya saat bulan bundar benar. Jawabannya adalah purnama. Nah, sekarang giliran aku ya. Oke. Ini acak katanya. Sip. Petunjuknya bagian tergelap di belakang benda tidak tembus cahaya yang terkena sinar atau bayang-bayang inti. Gimana teman-teman di rumah? Tahu nggak jawabannya? Papa juga tahu nggak? Tahu dong. Kalau nggak salah jawabannya umbra. Yah, dikira Robby, Papa nggak tahu. Ya tahu dong. Sekarang giliran Papa ya. Ini acak katanya. Petunjuknya, peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Robby tahu kan jawabannya? Apa ya? Revolusi, benar nggak, Bah? Yes, tepat sekali. Yes, betul. Padahal Robby ragu loh, Pak. Tapi benar. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari Robby, ya. Siap ya, teman-teman. Acak kata yang terakhir. Petunjuknya tingkatan massa atau perubahan, perkembangan, dan sebagainya. Kalau nggak salah sih ini jawabannya fase. Wah, betul. Nah, sekarang Robby pakai kacamatanya ya. Nih. Wah, pas banget. Selesai main acak kata, selesai juga buat kacamata gerhana matahari. Aku mau kasih tahu Aurel ah. Teman-teman, lihat aku punya apa nih? Ini adalah kamera DSLR punya papaku. Setelah tanya ke papa, ternyata kamera ini juga bisa digunakan untuk mengamati gerhana matahari. Oh ya, ngomong-ngomong soal matahari, kalian masih ingat kan tentang satuan astronomi atau disingkat SA? Ini adalah satuan ukuran panjang yang bisa digunakan untuk mengukur jarak yang sangat jauh di tata surya kita. Tata surya kita adalah bagian dari galaksi yang bernama Galaksi Bima Sakti. Tentu saja, matahari bukan satu-satunya bintang di Galaksi Bima Sakti. Ada 100 miliar bintang di Galaksi Bima Sakti loh. Dan semua bintang tersebut memiliki tata suryanya masing-masing. Jadi, bisa kamu bayangkan bahwa ukuran galaksi Bima Sakti pasti sangat besar. Tapi sebesar apa ya? 1 SA dinyatakan sebagai jarak dari matahari ke bumi,
yaitu 150 juta kilometer. Diameter tata surya kita adalah 60.000 SA, menggunakan satuan SA. Diameter galaksi Bima Sakti adalah 6 miliar 835 juta 266.667 SA. Wah, bilangan yang besar ya teman-teman. Karena itulah, kita memerlukan satuan lain yang bisa digunakan untuk benda langit yang lebih besar dari tata surya. Seperti galaksi. Nah, satuan yang kita gunakan adalah tahun cahaya. Tapi, meskipun namanya tahun, satuan tahun cahaya tidak untuk menyatakan waktu, tetapi jarak. Satu tahun cahaya menyatakan jarak yang ditempuh cahaya selama satu tahun yaitu 9,46 triliun kilometer. Dengan menggunakan tahun cahaya, kita bisa menyatakan diameter galaksi Bima Sakti sebagai 150.700 tahun cahaya. Jadi, lebih ringkas kan? Nah, sekarang kita tahu kan, dengan matematika, kita bisa mengubah satuan agar manusia lebih nyaman dan efektif menyampaikan informasinya. Oh ya, kita hubungi Robi lagi yuk. Aku udah gak sabar untuk kasih lihat kamera ini kepada Robi. Kira-kira Robi pakai alat apa ya untuk mengamati gerhana matahari? Halo Robi, halo Om. Halo Aurel. Lihat, aku punya apa nih? Kamera? Iya, ini punya papaku. Papaku bilang kamera DSLR ini bisa untuk mengamati gerhana matahari. Ya, itu memang benar Aurel. Tapi yang harus dicatat ketika kita melakukan pengamatan, sebaiknya kamu tidak mengarahkan lensa kamera secara langsung ke arah matahari, karena itu bisa merusak sensor kamera. Oh, begitu ya Om. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan filter khusus untuk matahari untuk mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh kamera. Wah, aku sudah gak sabar untuk melihat gerhana matahari. Seandainya kita bisa lihat benda-benda langit yang lain. Di tata surya kan banyak sekali benda-benda langit. Iya, selain matahari, planet, ada juga asteroid loh. Asteroid itu batu berukuran kecil, lebih kecil dari planet. Dia juga bergerak mengelilingi matahari. Tapi walaupun lebih kecil dari planet, tapi untuk ukuran manusia ini masih sangat besar. Ini sangat bahaya loh kalau asteroid bisa sampai menabrak bumi. Kamu tahu dinosaurus kan? Tahu, Pak. Nah, dinosaurus itu punah karena asteroid yang menabrak bumi. Wah, seperti itu ya efeknya. Nah, teman-teman, gambar ini menunjukkan asteroid Apophis. Salah satu asteroid yang berada di dekat bumi. Asteroid ini memiliki orbit sendiri. Namun, pada saat-saat tertentu bisa memotong orbit bumi. Jika diketahui jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer, maka berapakah jarak bumi ke asteroid Apophis? Aurel bisa jawab nggak? Bisa dong Om. Jarak bumi ke asteroid Apophis berarti sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Sama dengan 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 150 juta kilometer. Sama dengan 1 dibagi 8 dikali 2 dikali 3,14 dikali 150 juta kilometer. Hasilnya sama dengan 117,75 juta kilometer. Jika jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer, maka berapa jarak orbitnya ya? Jarak orbit itu sama dengan keliling lingkaran. Berarti 2 kali pi kali r sama dengan 2 kali 3,14 dikali 150 juta kilometer. Hasilnya adalah 942 juta kilometer. Ya, betul.
Sudut yang dibentuk antara matahari, bumi, dan asteroid Apophis adalah 45 derajat. Sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, jika 360 derajat sama dengan 1, maka 45 derajat sama dengan berapa? Jika 360 derajat sama dengan 1, maka 45 derajat sama dengan 1/8. Tepat sekali. Untuk menghitung jarak antara bumi dan asteroid Apophis, kamu harus menentukan panjang orbit pada sudut 45 derajat. Yuk kita isi tabel berikut, teman-teman di rumah ikut juga mengisi ya. Pada sudut 360 derajat, satu orbit penuh sama dengan keliling lingkaran. Berarti satu orbit penuh sama dengan 2 kali pi kali r sama dengan 2 kali 3,14 kali 150 juta kilometer. Hasilnya adalah 942 juta kilometer. Sedangkan pada sudut 45 derajat, berarti 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 150 juta kilometer. Hasilnya adalah 117,75 juta kilometer. Wah, keren sekali ya kalian bisa menjawabnya. Nah, ingat ya, jarak antara bumi dan asteroid Apophis disebut busur. Dan daerah yang diarsir disebut juring. Teman-teman paham? Pintar. Nah, bisa nggak sekarang kalian tentukan panjang busur pada lingkaran-lingkaran berikut? Robby kerjakan soal A dan Aurel kerjakan soal B, ya. Panjang busur sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 kali 3,14 kali 20, hasilnya adalah 31,4 cm. Untuk soal yang B, panjang busur sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 3. Hasilnya adalah 3,14 cm. Betul gak Om? Keren, berarti kalian berdua sudah mengerti ya. Teman-teman yang ada di rumah gimana? Sudah paham? Jika belum ada yang paham, jangan ragu untuk tanya ke orang tua atau guru kalian ya. Aurel, sudah dulu ya. Oke. Makasih ya Robby, makasih ya Om. Sudah dijelasin banyak sekali. Sama-sama Aurel. Salam buat mama papa kamu ya. Oke, dadah. Terima kasih sudah menemani aku, Aurel, papa, belajar. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Oh ya, ingat ya teman-teman, tetap belajar dari rumah. Jaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.